dan keturunan Toa Tamimun. Sungguh mengharukan karena malam ini saya tidak bisa berbahasa daerah, khususnya bahasa Tonggata. Presentasi di depan ini adalah
Wulan Payes Maria Sumpit Pratulangi, wanita Indonesia pertama yang mendapatkan gelar Hofbachte atau kepala sekolah. Dr. Mary Thomas, wanita pertama yang menjadi dokter. Profesor Mary Anet Abbas Manopo, wanita yang mendapat gelar sarjana pertama dan rektor pertama di Indonesia. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan rasa hormat saya untuk perempuan-perempuan yang memiliki, untuk tidak memiliki anak maupun memiliki anak, pekerja seks komersil dan perempuan yang tidak, yang memilih untuk menguburkan kandungannya, karena perempuan memiliki otoritas tubuh mereka sepenuhnya, serta kesehatan mental merupakan tanggung jawab masing-masing dan lingkungan sosial. Harapan saya adalah untuk kedepannya wanita Metrodano di zaman new ini harus bisa lebih progresif untuk memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan minahasa di sana yang secara biologis bukan perempuan tapi memilih untuk menjadi perempuan. Dukungan untuk semua perempuan dalam bentuk apapun dan hargai dalam bentuk apapun.